Beredar, foto Roni terciduk dicium bunga idol. Ini ungkapan fans Salmon yang bikin patah hati. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Kabar kurang sedap datang dari penyanyi jebolan Indonesian Idol yaitu Roni Parulian ya guys. Di mana sebelumnya Roni Parulian digadang-gadang dekat dengan juara satu Indonesian Idol yaitu Salma Salsabila. Bahkan fans keduanya yang biasa disebut Salmon sepertinya sudah berharap banyak agar mereka bisa terlihat bersama. Setelah dua hari kemarin mereka sama-sama tampil di Surabaya dan memperlihatkan kekompakan keduanya, bahkan banyak momen-momen baper yang ditujukan buat fans Salmon. Sepertinya hari ini momen baper itu langsung terlihat sirna ya guys. Bahkan banyak fans dari Salmon yang mengungkapkan untuk berhenti mendukung hubungan Salma dan Roni. Hal itu disebabkan oleh beredarnya foto kemesraan Roni dan Bunga Idol yang digadang-gadang sedang menjalin hubungan asmara ya guys. Bahkan dalam foto tersebut terlihat juga kalau Bunga mencium Roni dengan mesranya. Bahkan terlihat juga Bunga memeluk Roni dengan erat sambil memelet-meletkan lidahnya guys. Kelakuan Bunga terhadap Roni ini tentu saja membuat para fans Salmon sakit hati. Terlebih lagi, saat ini Roni baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Mengapa. Unggahan dari foto kemesraan Bunga dan Roni yang dibocorkan oleh seseorang itu tentu saja membuat fans Salmon marah dan ramai-ramai menghujat Bunga ya guys. Itu terlihat dari beberapa komentar fans Salmon yang ditujukan ke Bunga di foto-foto yang sebelumnya diupload di Instagramnya guys. Itulah kekecewaan fans Salmon atas beredarnya foto mesra Bunga dan Roni ya guys. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar selalu terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih.